来一起。打马里好了，开始吧。Yes, that's it. Tapi janji gua sebelumnya, kan waktu kapan ya di vlog sebelumnya kita pengen pamer ya kalau F3 kita udah jadi dan sekarang bisa dibilang sudah hidup dari pilek batuk. Ya, sebenarnya sudah hidup cuma lagi sakit kemarin tuh ya. Kemarin ada beberapa pengapian yang mati terus bensin kotor jadi gua kuras semua sih kemarin. Tapi cukup apa ya? Relatif mudah ya, karena apa sih bisa dibilang gue lebih respect sama mesin-mesin zaman dulu. Kenapa? Karena ya balik lagi bahan hardware itu internal engine-nya kuat kok. Penyakit kalau engine gak nyala ya pasti gampang banget. Kita cek cuman kayak sekedar pengapian, bensin, kelistrikan, itu kuncinya mobil zaman-zaman jadul. Okay. Lah terus kalo tidak terlalu mobil, banyak direpotin ya, sama ecu-ecu nah, yang kalo, begitulah ya. Kalau mobil zaman sekarang kan penyakitnya software. Betul. Ecu, nanti sensor-sensor kita harus cek, berarti kan kabel dan kelistrikan ditambah lagi dengan si ecunya sendiri gimana gitu. Oke, mungkin bisa di jumper nyalain gampang, tapi sensor pasti timbul gitu. Itu penyakit mobil zaman sekarang, guys. Jadi kalau untuk ini mobil, kenapa sih barangkali gue nyimpen F8, F3, VR4 dan mobil-mobil jadul yang bisa dibilang agak relatif kencang ya. Karena ya gue pikir satu, kencang. Kedua, maintenance-nya gampang. Ketiga, ya emang mobil koleksi sih hitungannya gitu. Sampai akhirnya gue ngerakit ya. Ini bukan gimana-gimana, ini mobil sih emang gue lagi terakalin lagi, ada coming up project. Ini gue info, ini mesinnya F8. Di vlog sebelumnya, kenapa gue berani nge-swap engine Grandis dengan engine F8 gitu. Karena ya gue pikir ya balik lagi, ini mesin lama gitu kan. Tapi bisa dibilang salah satu mesin terkencang di dunia ya. Kalau 4G63T. Jadi gue pikir kayaknya itu juga punya mobil keluarga yang ibaratkan kencang gitu, siap reset. Oke, dan udah nyentuh 280 horsepower automatic transmission, gue pakai Evo 7 GTA. Jadi ini sedikit cross member doang yang kita rubah konstruksinya sampai terakit dengan sempurna. Untuk info lagi, itu Alvin masih ada satu lagi mesin ya. Boleh di komen nggak, Vin? Bantu, mau ditaruh di mana? Kemarin tuh bingung ya, gue nyetokin. Jadi apa ya, gue emang sedikit hobi sih koleksi mesin 4G63. Bukan hobi koleksinya gitu. Tapi gue emang seneng engine basic 4G63 gitu. Sampai akhirnya gue punya satu engine lagi yang gue nggak ngerti ini mau buat apa nih sebenarnya nih. Nah, cuman pemikirannya, ya gue pengen share sama kalian semua, menurut kalian lebih baik mana gitu, 4G63 kita rakit di Evo atau bukan Evo ya, gue jadi ibaratkan beli bahan lagi gitu, entah Eterna, entah Lancer Evo 6 gitu kita masukin ini bisa, karena gue belum punya Evo 6 gitu, model yang itu gue nggak ada gitu kan. Atau di Galen yang mana nih? Ya pokoknya gue punya banyak Galen, pokoknya ini yang mana gitu. Karena gue nge-convert sih Lancer lagi atau Kagelen, atau ada satu mobil lagi yang jadi bahan pertimbangan gua, karena kalau kayak Grandis gua udah berhasil gitu. Udah ya. Nah, cukup. Gitu. Jadi gua minta masukan dari kalian semua, mobil Mitsubishi apalagi yang menurut kalian tuh yang modelnya abadi. Ini syaratnya ya. Oke, satu, syaratnya. Boleh pokoknya mobil nggak ada yang di sini nggak apa-apa. Nggak ada di sini nggak apa-apa. Nih, nggak ada di sini nggak apa-apa. Yang penting. Yang penting syaratnya seperti ini. Satu, mobilnya legenda, bisa dibilang modelnya legenda abadi. Motor, Vin? Itu Honda ya, legenda. Oh iya, bukan. Abadi modelnya. Modelnya abadi. Kedua, bisa
nggak kalah saing dengan model-model mobil zaman sekarang. Oke. Dan ketiga, tentunya pasti kalian harus support nanti pas behind the build-nya. Oke, dan apa harus Mitsu? Harus Mitsu. Oke, harus Mitsu ya. Buat tim Mitsubishi untuk sekarang. Oke. Yes. Jadi boleh dibantu komen Alvin, ini dia bingung, ada 4G, 6.3, satu lagi. Nah, ini boleh. Itu full set ya. Gearbox. Masih utuh. Gearbox, turbo, alternator, intake, apa itu. Pokoknya masih utuh, terus tinggal plug and play ya. Plus masuk, dia nyala, bayarin gua simpenin semua. Yang jelas satu, nggak di expander ya. Expander, gua kemarin kan ada rencana kan. Cuman ibaratkan kalau untuk merubah expander ke mesin Evo 8 gitu kayaknya terlalu banyak yang dirubah. Okay. Sampai jadinya apa ya, mungkin Om Rifat gitu. Dia yes. Pakai basicnya kan 4B11. Dia Evo 10 kan. Ya seperti apa prediksi gua di awal, karena gua pun tadinya pengen masukin 4B11 ke expander gitu. Okay. Karena cam bus kan dia. Dia okay. Punya apa namanya? Pedal gas ya. Oke. Okay. Cam bus semua. Ecunya bisa connect semua gitu. Oke. Okay. Nah sekarang mau nyoba tes Evo 3, Vin? Evo 3 mau dites. Ini kuncinya ada di sini. Oh iya. Oke. Dia sampai lupa kunci gantungannya apa. Ini Evo 3. Sorry dulu nih sebelumnya, bukan gua apa ya, nyimpenin mobil di sini kotor ya, wajar namanya juga bengkel gitu. Yes. Cuman seenggaknya nggak kena matahari, nggak kena getah, nggak kena aspal, nggak kena blablabla, dan juga mobil tetap bisa nyala di sini. Oke. Okay. Dan itu juga buat tentunya fasilitas untuk kalian semua yang taruh mobil di sini. Oke lah, mobil kalian sedikit berdebu di sini, tapi seenggaknya kalian nggak dipanas-panasin. Oke. Okay. Dan tentunya kita juga kalau emang lihat, oh ini udah oke nih mobil udah beres semua, kita langsung bersihin. Okay. Dan akhirnya kayak begini nih, kayak punya si Ameng nih. Oh. Right. Kita taruh di ruangan AC, anti debu. Dan tentunya pasti untuk pematangan warna kalian itu aman. Oke. Okay. Semua udah gua hitung. Oke. Okay. Dan ini kita coba pop the hood dulu mungkin. Okay. Pop the hood. Yes. Interiornya nih, aduh. Interiornya masih. Tapi yang gua suka dari ini mobil satu sih, tape-nya. Tape-nya masih Alpine yang kode lama banget. Kalau next soundtrack tuh kayak ada dua pencetan gitu di geser gitu barengan. Oke. Okay. Itu gua suka banget. Yes. Ya, mesin tadi udah dirakit. Gua ganti ini nih. Panok FRP, FBR. Gua pakai Tomei. Terus yang bikin mampet tuh sebenarnya itu kemarin punya gua. Malah itu. Makanya bensinnya tuh enggak tersemprotkan dengan maksimal gitu. Jadi itu jadi salah satu kendala nih, guys ya. Okay. Terus tentunya bebersih busi. Tadi gua beresin busi nih. Bersihin semua, kabel gua cekin semua, ternyata aktif semua, arus baik. Oke, berarti kan pengapian udah beres. Yes. Terakhir yang gua cek tadi itu jalur bensin gitu. Jalur gua bensin. Bongkar sendiri, gua lihat fuel pump-nya emang agak kotor, gua bersihin, dijumper dulu agar muter normal. Sampai akhirnya sekarang ini ya mobil udah nyala sih, ini masuk panas mobil. Jadi kalau pengen lihat langsung, cukup mudah sih nyalain Evo 3. Enggak ada yang cecet. Cuman ada penyakit satu yang di mobil ini gue baru tahu lagi. Handbrake-nya dia udah mulai ketas ya. Yes, jadi itu wajar sih umur. Kan. Mau dipakai mau enggak dipakai namanya. Temperatur mesin 4G63 tuh panas. Jadi bikin okay. Apa ya? Yang kalian partnya karet gitu. Tapi itu kan karet kan? Huh? Ya kan? Itu otomatis umurnya cepat lebih reaksi. Cepat ya. Karena karet sendiri mau dipakai mau enggak dipakai pasti ada umurnya. Oke. Okay. Yes. So easy. Gampang banget. Idle-nya pun bagus ya, Vin? Bagus banget, santeng tuh. Ini lagi idle. Yes, ini lagi idle. Bisa dilihat RPM-nya. No sensor nyala, itu enak ya. Mobil zaman dulu. Ini sensor, ini cuma sensor handbrake ya. Handbrake coy, kalau sensor handbrake nggak nyala, malahan gue bingung. Gue bisa nggak nyala gitu. Boleh? ADFC udah gue lagi nyalain kan, Apex-nya sensor udah nyala semua. Tinggal AC. Tinggal AC doang, ini belum nyala. Panas. Oke, coba kita lihat dari mesin ya, Vin. Boleh sekali lagi. Jadi ini mobil udah benar-benar fresh banget. Udah gua panasin juga hari ini. Idle, halus, semua nyaman. Oh, oke, siap. Satu pertanyaan doang nih, kapan dipakainya? Jadi tadinya gua mau pakai hari ini.
truk di gearbox yang nggak connect. Oh, gearbox yang nggak connect, tinggal gearbox belum. Ya. Yes, gua OP benar-benar. Ini buat kalian juga, kenapa di semua mobil gua taruh HKS gua, karena satu, suaranya itu emang yang paling legend menurut gua. Legend ya. Jadi dia kayak sedikit bersiul ya. Yeah. Kalau blow-blow lain mungkin cuman cus kayak berat gitu. Kalau HKS tuh kayak ada apa ya, suara melengking geli-geli itu gitu loh. Jadi semua mobil gua pakaiin HKS. Oke, okay, gitu. Kecuali F8. F8 gua mau expose suara mesin. Jadi gua pakai tail. Oke. Okay. US. Ya kalian boleh lihat reviewnya sendiri, tail itu apa. Kalau kalian kepo-kepo dengan F8 engine-nya kayak apa, boleh komen di bawah ini. Gua bakal keluarin mobil itu buat kalian. Terserah mau diliput apanya. Silakan kalian okay. Boleh semua spek mobil gua sekarang. Oke. Okay. Jadi kalau yang orang bacanya itu biasa tial. Jadi itu dia pakai Blue VT. Nah ini F8 ya, boleh dibantu di komen biar Alvin mau review mobilnya. Jadi boleh kalian komen begitu. Ini gua sedikit senang gitu, ini mobil dipegang sama salah satu tuner Jakarta yang cukup legend sih. Oke. Okay. Markasnya Evolution begitu? Yes, dia udah ibaratkan suhunya Evo lah. Gua recommended banget. Namanya, sebutannya Paman Tunge. Kalian kalau yang main Mitsubishi, garap Mitsubishi juga, garap Lancer, pasti kalian tahu yang namanya Tunge, Paman Tunge. Oke, siap. Mobil, ini nanyain mulu, ini kapan lu pakai gas? Aduh. Jangan dulu deh, nanti jangan dulu ya. Kalau untuk sekedar review, buat kalian gua kasih, gua bongkar semua, karena gua buat update. Kalian mau lihat speknya seperti apa, monggo. Oke, okay. Ini mobil yang paling kalau bikin gua masuk ke bengkel ngelirik mata terus ya. Ini, kedua ini, ketiga itu si merah. Si Gelen ya, itu mobil. Boleh. Oke, okay, boleh sekali lagi deh, knalpot deh. Kalian. Satu. Sudah normal. Lihat, idle-nya masih bisa idle dengan baik. Ya, ini mobil sih sebenarnya hitungannya apa ya, rebuild dulunya nih mobil mesin dari nol gitu. Ya, okay. Gua bongkar semua, hitungannya kayak 0 km. Yes. Makanya nih mobil disimpan bokap, gak dipakai ya sama aja. Berarti ya kita cuma bebersih doang. Bebersih doang ya, gitu ya. Gua gak ngerti, kenapa sih bokap simpen nih mobil ya, gua. Yes, juga. Dan ini tapi, juga ini, gimana, Vin? Apa ya? Menurut kalian gimana nih? Kalau Lancer ya, seperti ini pakai lampu HID seperti ini bagus nggak sih gitu? Kalau jujur aja, kalau kayak mobil-mobil GDM gitu zaman dulu, kayaknya lampu polo semua ya. Iya. Di kuning ya, 4300 Kelvin iya. Gitu kan. Masih. Padahal problemnya dikuningin banget gitu, bener? Betul, betul sekali. Nah, itu yang jadi ibaratkan pertimbangan gua nih, kalian boleh kasih saran ke gua. Karena gue kurang tahu bangsa-bangsa perlampuan seperti ini. Okay. Bagus dengan tipe apa, merek apa boleh mungkin disebut buat jadi bahan pertimbangan gue kan. Sama berapa Kelvinnya mungkin boleh? Berapa Kelvinnya? Tentunya kalau Evo mah dia H4 gitu kan. H4 ya, oke. Okay. Gue udah tahu kodenya, tinggal berapa Kelvin yang menurut kalian itu bagus. Oke, okay, sip dah. Dan satu lagi PR gue mati dulu. Ini berisik sih. Oh ini belum ada turbo timer ya, Bin? Belum, nanti gue pindahin dari expander. Oke, okay. Sekarang expander ya bisa berfungsi. Karena sudah engine start stop. Ting ting. Ini for your information, kalau kap mesin kalian sudah karbon yang benar-benar bagus, kalau bisa nutupnya jangan digebrak. Krek. Nah. Jadi gini, saya kembali. Karena nutupnya gini, kita. Nah. Jadi jangan di gap, jadi gitu, karena nanti karbon kalian bisa melintir. Walaupun karbon emang serat kuat ya, tapi takutnya apa ya, melintir gitu, tambah lama ya, asian juga gitu. Jadi mendingan diparuh, sambil tekan pelan-pelan. Oke. Jadi itu tips hari ini buat kalian. So, last yang mau gua obrolin adalah satu, nih kalian bener-bener lihat ya. Ini
sensitifan gua. Oke. Okay. Ya, ini tangan gua nih. Set dari sisi ini dengan bentuk FO3 seperti ini. Menurut kalian gimana? Request dari gimana? Apakah perlu FO3 ini kita jadi bahan perwakilan Indonesia lagi gitu? Oke, coba banyak body. Apakah banyak peminatnya boleh nah, mungkin ya? Buat kalian gimana? Kalian bosen belum melihat apa bentuk FO3 yang seperti ini gitu? Yang yes. Di DM market punya kan? Yes. Mau dimanapun seluruh dunia pasti bentuknya FO3 seperti ini gitu. Oke. Okay. Apakah sekarang udah waktunya ya kita membuat satu leveling di atas yang tipe racingnya Mitsubishi itu gitu? Oke. Okay. Ya kemarin gue sih coba dengan VR4 kan gue bikin Sabernya Galen gitu kan? Nah, kalau menurut kalian FO3 ini gimana? Oke, okay, boleh. Patut kita coba untuk mendesainkan FO3. Lagian juga kita ada mobilnya gitu kan. Hah? Boleh support kita terus, komen. Bang, bikin aja. Komen yang banyak, komen ya, yang banyak. Gua tunggu banyak. Komen kalian. Kalau emang komennya banyak, gua langsung bikin buat kalian. Oke. Okay. Gitu. Siap, sama ada juga request Galen Lele, katanya jangan jadi artian jadi apa namanya? Kolam hiu doang, jadi kolam lele juga dong katanya gitu. Guys, coba pengen tahu seberapa banyak peminat untuk Galen Lele dan okay. Apakah ada yang dari sisi kalian itu yang rela mobilnya dikirim ke bengkel? Kalau itu jujur ini gue nggak bohong, sumpah demi apapun ada yang ngomong. Mau dibikinin? Ada yang siapa ngomong. Siapa aja yang mau? Boleh komen lagi di bawah atau DM itu, mungkin. Karena gue di sini, oke okay, kalau bikin body kit untuk satu mobil gue yakin bisa. Tapi di sini kita bicara quality control ya. Quality control dan production gitu. Oke. Okay. Jadi otomatis kita harus bikin cetakan yang benar-benar fit gitu. Siap. Biar kalian masang dimanapun itu plug and play. Siap, betul dan sekali. Contoh kasusnya kita udah bikin Ignis yang udah sampai ke luar negeri gitu. Iya, kan. Betul. Ignis sudah lempar luar, Galen akan ke Filipina mungkin sama ke US ya. Yang untuk wagon ya, ke US. Wagon ya dan ya banyak produk-produk lain yang kita udah lagi coba berjalan keluar. Oke. Okay. Dan tentunya gue butuh dukungan dari kalian juga buat orang Indonesia. Tolong bantu promosikan produk-produk Indonesia. Oke. Okay. Karena jadi ya kalau kita bisa ekspor sebanyak mungkin kreasi dari Indonesia secara alam udah bisa negara kita naik. Terus sekali. Itu buat future kita, anak cucu mungkin nanti kedepannya dan nama Indonesia sendiri pastinya luar biasa. Oke, okay, jadi ini mungkin ini juga lagi ada tamu sebenarnya ya, Bin. Iya. Yes. Tadi malam juga si Diki kayaknya lagi ada acara tuh pengen okay. Ketemu orang Ignis kan. Okay. Ya, mudah-mudahan bisa ngebawa Ignis umum kita ini jauh lebih baik namanya ya. Oke. Okay. Itu harapan gua sore-sore. Nih gua nyempetin lagi nge-vlog buat lu, Van ya. Iya, betul. Bengkel baru gua renov lagi sedikit sih walaupun ya gua aspal lantainya. Kenapa? Agar terlihat segar bengkel. Oke. Okay. Dan kedua, kita kelihatan di sini nih kayak ya emang bener-bener rumah mobil gitu. Yes. Kita emang bukan nyari apa ya. Kita nggak sepenuhnya nyari untung di sini, tapi kita emang seneng berkomunikasi dengan orang-orang yang sehobi dengan kita. Iya, intinya sih kita pengen bergandengan tangan di sini lah ya, dengan anak-anak yang satu hobi dengan kita. Oh, intinya sih semudah itu guys. Jadi ya buat kedepannya gue berharap kalian-kalian mau mampir ke sini boleh. Ada merchandise kita jual, bisa lihat-lihat kalau cocok dibeli silahkan. Kalau mau kalian digarapkan mobil lewat kita juga monggo ditaruh mobilnya di bengkel karena kita benar-benar ngejagain mobil sampai segininya gitu. Sekarang ada garapan-garapan okay. Lain mungkin dan tentunya kita pasti 1000% ngejagain mobil-mobil kalian di sini. Betul sekali. Oh, jadi bahkan demi salah satu mobil customer kita ya. Kalian bisa lihat legroom di depan. Ini demi salah satu mobil customer kita di dalam. Tukeran tempat dengan Legnum. Tapi ya udahlah gak apa-apa kan. Lagian juga ini buat bareng-bareng sih tempat ya, ini betul. Gitu, jadi mungkin hari ini segini dulu yes. Kalian setuju gak kalau besok ini kan video rilis malam ini nih langsung siapa edit. Besok betul. Gua mau test ride si Jimmy. Karena Jimmy. Banyak banget orang juga yang nge-DM-in gua, Bang, Ersas gimana rasanya di Jimmy? Gua mungkin bilang kayaknya lebih enak pakai Ersas daripada standar pernya gitu karena lebih empuk kan mainan. Ya pokoknya itu ya kan lebih empuk tuh. Yes. Cuman mungkin ya gua cuma secara lisan kali ya ngomongnya. Jadi yes. Antara percaya dan enggak percaya. Cuman nanti kita mudah-mudahan besok ada kesempatan ngeliput ini, gua bawa ke daerah yang cukup lebih kasar lagi. Mungkin dua track kali ya, ada yang halus, ada yang kasar. Dan tentunya kalau keras itu gara-gara ban semi pacul ya MT ya. Hmm. Itu sih sangat diwajarkan gitu. Cuman okay. Ibaratkan gue sih nyaman ya pakai ini. Ya udah Ersas. itu besok aja Ben. Besok Ben. Udah, okay. Itu besok aja pokoknya. Sekian dulu topik hari ini. This is our topic and see.
see you in the next